Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Nah, hari ini aku mau masak ikan ya. Ikan belanak tumis kemangi. Oke teman-teman, nah ini bahan-bahannya. Masak ya. Sekarang aku mau masak. Nah, aku di sini ada ikan ya, ikan belanak ini. Ada dua ikan ya. Kita udah kasih bumbu, garam sama jahe. Nah, ini ikan belanak kita tumis kemangi ya sehari ini. Nah, ini bumbunya ya, di sini ada daun bawang merah sama seledri, cabe, daun jeruk, bawang putih sama tomat. Terus ini ya, ada bawang yang masih muda ini ya. Oke guys, nah sekarang kita iris-iris bahannya dulu. Nah, sekarang kita iris bumbunya dulu ya. Oke, nah sambil kita iris, kita mau goreng ikan dulu ya. Kita tuang minyaknya ke dalam. Kita tambah sendiri.
saya masukkan ini semua ya, bawang merah, terus bawang putih sama cabai, daun jeruk, sama tomat ya, teman-teman. Masukin kecap manis ya. Oke. Kecap asin. Cuk. Kecap asinnya lah. Oke teman-teman, ini ya kecap asin sedikit aja. Oster saus. Ini garam ya. Nah, sedikit masakmu. Wah, rasanya menggetarkan. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ikannya ya. Teman-teman ini ya. Sekarang kita masukin di bagian sekarang seperti ini. Enak, kita rasa dulu. Enak ya. Enak, jangan lupa yang terakhir ini daun bawang sama seledri ya. Yang terakhir kemangi ya. Oke. Seperti ini. Oke, nah kita matikan kompor. Oke, nah sekarang kita angkat ke dalam piring ya. Wow. Ikan belana tumis kemangi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau makan.